Komisaris Besar Polisi Budi Haryanto pamit dari Polrestabes Makassar. Lebih kurang 1 tahun 3 bulan, Budi Haryanto menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar. Pamitan Budi Haryanto itu berlangsung dalam acara kenal pamit pejabat Kapolrestabes Makassar di Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Minggu 9 April 2023 malam. Dalam acara itu disuguhkan selayan pandang pengabdian Budi Haryanto selama menjadi Kapolrestabes Makassar, mulai dari memimpin pasukannya hingga turun ke tengah-tengah masyarakat, baik memberikan bantuan ke masyarakat yang kurang mampu hingga terakhir mendirikan fasilitas toilet umum di dua kecamatan Manggala dan Mariso. Sejumlah ketua organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, kelompok supporter PSM Makassar dan tokoh-tokoh agama di Makassar juga hadir. Saat pamit tinggalkan Makassar, Budi Haryanto tampak dipeluk puluhan supporter PSM Makassar.